Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai kakak laki-laki Jin BTS yang dengan cerdik menanggapi seorang kenalan yang bertanya apakah dia memberi Jin uang saku untuk membeli makanan ringan selama wajib militernya. Jadi guys, kakak laki-laki dari Jin BTS dengan jenaka menanggapi seorang kenalan yang bertanya apakah dia memberi Jin uang saku untuk membeli makanan ringan selama wajib militernya. Sebelumnya guys, dilaporkan bahwa Jin BTS secara resmi memasuki kamp pelatihan militer di Provinsi Gyeonggi, di mana dia akan menerima pelatihan dasar militer selama 5 minggu. Dengan Jin yang secara resmi guys terdaftar dalam wajib militernya, kakak laki-laki Jin bergabung dengan banyak penggemar dalam postingan pesan hangat untuk Jin. Bersamaan dengan foto spanduk ungu bertuliskan, "Kami menyambut Kim Sok Jin BTS dan semua prajurit menjadi tentara." Saudara laki-laki Jin menuliskan, "Pergi dan kembali dengan selamat." Lalu guys, di antara semua komentar yang ditinggalkan oleh ARMY, sebuah komentar yang ditulis oleh kenalan saudara laki-laki Jin menarik perhatian dengan berbunyi, "Apakah kakak Jin akan memberinya sejumlah uang saku agar dia dapat membeli makanan ringan? Haruskah dia yang memberikannya?" Dan untuk hal ini guys, saudara laki-laki dari Jin menjawab bahwa baginya dialah yang harus menerima uang saku itu dan meminta kenalan itu untuk memberikannya kepada kakak Jin saja. Dan tanggapan jenaka dari kakak Jin itu mengundang tawa dengan banyak sekali netizen yang berkomentar bahwa cara bicaranya persis seperti Jin dan siapapun bisa mengatakan bahwa mereka bersaudara. Penggemar juga mengatakan ingin menjadi bagian dari keluarganya BTS juga.